Ya, pemirsa Akhir Lusana Channel, saat ini saya ada di pinggir jalan. Ini jalan apa ya? Jalan Ki Berjawi. Nah, di sepanjang jalan Ki Berjawi ternyata ada ini kan menjelang Idul Adha atau Idul Korban. Itu ada penjual kambing untuk korban. Nah, yang orangnya ini tampaknya saya sudah pernah kenal gitu ya. Nanti akan saya wawancarai. Beliau ini adalah Pak D. Parjo kalau saya nyebut. Kadangkala anak saya nyebutnya Mbah Parjo. Nah, kita akan wawancara. Nah, Pak Parjo atau Kang Parjo, sudah berapa lama ini? Apa ya? Ini bis atau jualan kambing Idul Korban? Saya sudah tahun-tahun Rp65.000 luar biasa, berarti sudah bertahun-tahun. Kalau 60.000 per ekor itu berarti agak masih mungkin kalau suaranya kurang mas. Nanti, mas. Oh ya. Tahun berapa itu berarti ya pak ya? 80-an gitu atau 90-an? 90 gitu. Luar biasa kalau 90 berarti. 90, 2000, 2010, 2020, 30-an tahun lebih. Pak Di Parjo ini sudah jualan kambing ya. Itu setiap tahun nggak pernah lowong pak? Setiap tahun pasti. Nah dulu satu ekor kambing mulai dari 60.000. Kemudian ini di tahun sekarang ini berapa pak? Kisaran aja kira-kira. Kalau sekarang itu harga 1.500 sampai 4.000. Sekarang sudah 1.500 sampai 4.000 per ekornya. Nah kalau ini Pak Dimarjo, masa pandemi ini apakah mengurangi jumlah pembeli atau malah justru naik atau malah turun? Ya alhamdulillah. Oh, ini ya tidak ada yang malah laku itu pak ya. Ya. Oh iya, jadi pemirsa tampaknya ada penurunan, tapi turunnya ini hanya diturun ke harganya ya, harga kambing. Tapi kalau gairah masyarakat muslim untuk berkorban tetap besar atau tetap besar? Tetap banyak ya. Ya. Terus ini Pak Deparjo, ini pembeli yang paling jauh apakah sekitar kota Yogyakarta atau Bandung atau Sleman atau gimana? Ada yang dari Sleman, Sleman ada ini, ada yang Wonosari. Oh ya, ada yang Bandung, ada kota ada. Pak Deparjo, mohon maaf saya kan ketika sebelum wawancara ini kan Pak Deparjo ketika ada pembeli datang itu apa ya cara menjualnya atau cara mempromosikannya begini, peduse ganteng-ganteng luwe bagus tinimbang penjualnya, apa benar memang begitu? Itu contohnya itu ya ganteng-ganteng ya. Coba saya bandingkan, saya bandingkan dulu kalian juga itu ganteng kalau sini bisa. Oh iya, lebih bagus. Kambingnya sayangnya ini kambingnya bagus-bagus. Enggak ada perempuannya. Oh. Jadi ora bagus teman-teman. Enggak laku. Oh. Enggak itu jadi jualannya seperti itu Pak Di Parjo itu. Untuk mempromosikan bahwasanya kambing yang dijual itu berkualitas. Luar biasa, bukti sampai kemudian cara menjualnya itu luwih bagus kambingnya daripada menjualnya itu. Baik, biasanya Pak, dalam satu tahun itu menyediakan berapa kambing? 10, 20, 30, atau? Ya, kalau sedia itu saya sekitar 30 kambing. Oh, belum satu semua. Oh, iya. Alhamdulillah kemarin juga ada halangan juga. Jangan sampai dilakukan konsumen. Apa pak halangan itu apa? Ya itu karena lepas ikatannya. Nah itu terus
taruh dulu sampai jilid-jilid. Terus nanti setelah itu kami kurang lagi juga sebelum mati nanti kami ke sate. Kalau mati saya nggak mau. Iya. Terus terakhir Pak, sebelum kita akhiri perbincangan ini, suka dukanya Pak sebagai penjual hewan kurban itu apa? Senangnya apa, susahnya apa Pak? Ya satu, saya nggak cuma cari untung. Untuk ibadah. Cuma untuk sama ibadah. Ibadah, utamanya ibadah Pak ya. Itu senangnya Pak ya. Terus susahnya naik apa Pak? Susahnya itu kalau ada halangan. Ada halangan. Kan sudah sini capek-capek. Untuk terus tidak dapat hasil untuk yang kerugian yang terus kalau kaitannya dengan cuaca susah betul Pak, maksudnya mungkin pas kambing adem kambingnya mungkin sakit atau mungkin pas hujan itu termasuk faktor susah nggak? Kalau kambing kan nggak mungkin ya kambing sebanyak itu tiap tahun dijahit itu kan kambing itu dari Temanggung, dari Wonosobo, dari Purworejo, dari mana-mana. Jadi kan di sana kan tidak kena sinar. Nah, di sini kena sinar. Kebanyakan matanya jernih. Tapi langsung dibagi-bagi. Baik Pak Diparjo, Mas Parjo, terima kasih atas perbincangannya. Mudah-mudahan ini menjelang Hari Raya Idul Adha ini segera habis nanti. Tinggal berapa ini Pak? 3 ekor. Tinggal 3 ekor. Monggo, mungkin pemirsa yang masih bisa melihat dan masih membutuhkan, silahkan untuk datang ke Jalan Ki Penjawi, ya. Kota Rejo Winangun, Kota Gede Yogyakarta, bertemu Pak Diparjo atau Mas Parjo. Matur nuwun.